kita cek ada KTP konsumen, ada KTP-nya konsumen, ada unit yang terjual. Ini contohnya di sini KTP-nya seperti ini, alamatnya, ada nomor teleponnya, ada unit yang terjual, sekupi, nomor rangka, nomor mesin. Nah, ini ada nama salesnya, ada konfirmasi pengirimannya, dan ini ada peta, peta pengiriman untuk memudahkan proses pengirimannya. Jadi di sini harus dicantumkan peta biar nanti pengirimannya bisa tepat sasaran, tepat tempatnya. Nah, ini konfirmasi pengirimannya biar tidak salah paham dengan pihak konsumen. Kirim hari Senin sore. Nah, kita catat dulu di papan pengiriman. Catat namanya Ibu Liana. Ibu Liana Sekupi RD. Sekupi RD 6894, ini nomor mesinnya, kita persingkat. Terus alamatnya Rebalas, berarti Rebalas. Salesnya saudari Lia. Di sini ada konfirmasi pengirimannya, kita taruh sini. Kirim Senin sore. Senin sore. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mencarikan unit di gudang unit. Ya, terima kasih. Perlu. Setelah proses pencatatan di papan monitoring, kita sekarang akan mencarikan unit yang sesuai pesanan konsumen. Mari kita carikan unitnya dulu. Unitnya kita cocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangkanya. Ini nomor mesinnya JM31E 284-6894. Nah, ini cocok dengan surat perintah kerja PDA yang kita terima dari marketing atau salesman. Kita cocokkan nomor rangkanya. Nomor rangkanya JM3128 KK851572. Ini sudah cocok antara nomor mesin, nomor rangka dengan nomor rangka unit yang terima. Kita turunkan unitnya. Ini kita taruh di unitnya sini. Kita turunkan unitnya dibawa ke tempat PDA. Kita tunggu dulu sebentar. Proses selanjutnya, unit diturunkan untuk selanjutnya dibawa ke tempat PDA yang di bawah. Untuk selanjutnya proses PDA unit. Terima. Roy telu. Yuk.
apa ya? Marau. Marau. Guys, ya. Ini ada unit untuk segera di PDA sesuai dengan pesanan konsumen. Silakan PDA. Ya. Belum di PDA, kita cek dulu kondisi rem. Jarak rem. Jarak rem 26 sampai 25. Lihat kondisi bodi di cover. Kalau nggak ada beset, nggak ada gores, silakan cek stang. Satu seri itu normal. Kalau normal, cek bodi. Lagi pengecekan. Check kondisi. Oli mesin ada, kalau kurang ditambahin nanti. Ini masih cukup. Dulu catatan, sekarang catatan. Lihat. Nah, ini ada oli badannya. Kalau sudah semua kita pasang lagi. Nah. Lanjut ke pemasangan lagi. Sudah, kita lanjut pemeriksaan kesehatan. Lihat rem belakang, lift, pas, bel, kemari tinggi, kanan. Benar, kasih.
Aksesorisnya dapat. Ini aksesorisnya dapat 4 nomor, tempat 4 nomor. Jaket, buku pedoman sama toolkit. Sudah itu aja. Setelah itu sudah semua, sudah dicek semua, kita pasang speakernya. Kalau sudah kita konfirmasi ke Pak Dato atau kepala gudangnya. Pak, ini kita sudah siap dikirim ke Sumai, Pak. Oh ya, terima kasih Mas Bagas ya. Ya. Kita cek dulu DO-nya ya, dan surat jalannya. Ya. Ini DO-nya, Mas. Ini DO-nya sudah keluar. Ini kita tinggal catat di buku pengiriman. Ini kita cocokkan antara nanti kita cocokkan antara DO surat pengiriman STNK sementaranya dengan nomor rangka dan cek fisik yang sudah dikerjakan. Ini DO-nya yang perlu diperhatikan, ini ada STNK sementara, ini ada kartu terima kasih dari Honda, di sini ada kartu Honda Care juga. Nah, ini kartu terima kasih dari Honda ini yang menerangkan nanti tentang servis, ada tentang servis. Di sini ada nomor telepon service booking, nomor telepon AHAS, nomor telepon pelayanan showroom, ada email dealer, ada hotline juga. Nah, di sini kalau ada nanti keluhan atau ada yang butuh informasi dari konsumen bisa menghubungi di nomor telepon ini. Ini ada kartu Honda Care. Kartu Honda Care ini juga untuk emergensi konsumen bila sewaktu-waktu di jalan atau ada keluhan dengan sepedanya atau ada kerusakan bisa menghubungi nomor telepon Honda Care yang bebas pulsa ini. Nah, ini nanti dengan operator Honda Care akan dibantu permasalahan atau kalau pas sepedanya ada trouble atau ada mogok nanti dibantu dengan operator Honda Care ini nanti menghubungi AHAS terdekat atau menghubungi petugas untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang kita cek antara kita cocokkan antara DO dengan sisanya belum Mas Bagas. Yes.
Ini DO ya. Ini kita cek antara DO dengan nomor rangka. Ini sama nomor rangka dan nomor mesin yang ada di DO. Setelah DO selesai, kita menghubungi ke pengiriman untuk segera dikirim. Terima kasih. Setelah selesai proses PDA dan pencocokan antara DO, surat jalan, kelengkapannya sudah selesai semua, kita terakhir, proses terakhir kita serahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke konsumen. Tadi ini kelengkapannya, ini surat jalannya, DO-nya sudah kami cek cocok dengan dirinya. Ini perlengkapannya, plat eksklusif, plat nomor. Ini ada buku panduan, ini ada toolkit, ini jaket, ya. Biar saya hubungi dulu orangnya, biar saya kirim. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.